Halo guys. Hari ini ini Kila mau bilang dulu. Ih, entut. Entut. Mau punya adik. Jadi Cila ini lagi suka pakai kacamata di rumah, teman-teman. Tuh lihat tuh. Tuh, gaya dia nyanyi tuh. Mama syak du du du. Mama syak du du du. Mama syak du du du. Mama syak. Papa syak du du du. Papa syak du du du. Ya. Jadi teman-teman, aku baru beres nge-gym. Ada kabar yang mengejutkan. Jadi kayak ada kabar dari Abil. Aku nggak bisa bilang apa ciri-cirinya, cuman kalau kita lihat itu itu salah satu pertanda kehamilan. Tapi kita nggak tahu itu hamil apa enggak. Jadi aku nggak bilang Abil hamil di sini. Tapi aku penasaran itu hamil apa enggak. Jadi aku mau beli test pack. Nih Abil lagi boker, nanti aku mau beli test pack. Aku mau tes benar apa enggak. Kalau hamil alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Kalau hamil berarti beneran bablas, teman-teman ya. Ayah, ngapain di atas? Cila mau punya adik? Adik. Mau? Mau. Oke, siap. Oke? Oke. Ya, jadi teman-teman, kecurigaan kehamilannya Abil ini dicurigai dari ada beberapa ciri-ciri lah, terus juga perutnya udah nggak enak dalam beberapa hari gitu, tapi belum mens sih teman-teman, belum mens. Kalau nanti mens berarti memang bukan hamil, tapi aku penasaran kan, penasaran ini anak kedua nggak ya gitu, apa bablas gitu kan. Kalau bablas kan mantul gitu, kalau bablas. Kalau ya udah gitu, alhamdulillah punya anak kedua gitu kan. Makanya sekarang nih aku nih pengen pergi beli test packnya Abil, sekarang masih bensin sih. Jadi mau beli test pack. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan. Tapi kalaupun enggak hamil, aku enggak kecewa. Karena kan kalau diberi Allah anak sekarang, alhamdulillah, kalau enggak ya nanti ditunda sampai umur Cila 5 tahun. Tapi kita lihat aja nanti gimana hasil test pack-nya ya. Ya udah, sampai ketemu nanti pas kita beli test pack. Ya, sekarang kita udah nyampe di Kimia Farma. Mari kita beli test pack-nya. Pakai masker, by the way. Ada test pack enggak? Test pack? Iya. Ada. Berapa, Bang? Satu aja. Ini yang bagus. Iya. Oke. Okay. Ya teman-teman, udah beli test pack-nya. Pakai hand sanitizer dulu. Ya, test pack-nya jadi tadi aku bilang minta yang bagus. Jadi dikasih yang ini. Nih. Kita cobain ya. Mari kita ke rumah. Wup. Iya, udah nyampe di rumah. Kita tanya Eva. Eva, menurut Eva, kakak hamil nggak? Menurut Eva? Enggak. Enggak? Enggak. Aduh. Kalau saya optimis, teman-teman. Nanti kita tanya Abil ya. Abil belum pakai kerudung. Nanti kita tanya. Dapat Abil gimana? Ini test pack kita dibeli. Yang, test pack. Jadi sekarang kita mau ngetes nih, teman-teman nih. Abil nggak pakai kerudung, jadi nggak bisa dikasih lihat. Nanti hasilnya kita lihat bareng-bareng. Cilanya tidur. Siap. Siap. Nih. Apapun hasilnya, semuanya itu rezeki Allah. Kalau belum, ya udah nanti Cila 5 tahun. By the way, kita bisik-bisik karena Cilanya tidur. Kita lihat hasilnya.
Aduh, hasilnya teman-teman negatif. Gak apa-apa, belum rezeki. Nanti kalau udah rezeki nih kita dikasih sama Allah, amin. Halo teman-teman semuanya. Jadi setelah kewas-wasan aku, akhirnya aku nemu jawaban bahwa aku belum hamil, masih negatif. Kenapa sih tiba-tiba tes gitu? Bukan karena iseng doang sih sebenarnya, tapi karena aku memang kayak sempet takut gitu loh, karena nggak pertanda. Udah hampir semingguan ini badan aku tuh kayak bawaannya tuh lemes gitu, bawaannya capek aja gitu. Nah biasanya kan tanda-tanda orang hamil muda tuh kan kayak gitu, sama kayak waktu aku hamil Cila juga bawaannya capek. Walaupun aku nggak tahu waktu itu aku hamil, tapi aku ngerasain hal yang sama gitu, capek terus bawaannya tuh pengen tiduran aja terus gitu. Makanya aku bilang sama Sarah yang enggak sih sebenarnya Sarah yang ngebet banget pengen tes pack. Tapi kamu yang bilang iya, kan, takut hamil. Tapi kalau aku sendiri kok takut hamil. Sebenarnya bukan aku takut hamil sih, maksudnya kalau untuk detik ini aku emang belum siap untuk hamil lagi. Karena kenapa? Ini aku harus lurusin lagi. Karena aku masih pengen ngurus Cila dengan fokus gitu. Karena kalau misalnya aku hamil, takutnya aku kayak hamil Cila dulu. Karena 3 bulan bahkan sampai 4 bulan pertama aku benar-benar enggak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi aku udah bed rest total, udah kayak mayat hidup aja gitu di kasur aja setiap hari dari pagi sampai malam, dari malam ke pagi lagi gitu. Jadi maksudnya sekarang aku mau fokus gedein Cila dulu sampai Cila ngerti lah ya, maksudnya dia bakal punya adik nanti gitu. Makanya sekarang agak lumayan lega sih. Ya aku nggak apa-apa, nanti kalau misalkan bablas ya udah, kalau memang belum ya yang mau gimana, emang belum dikasih rezekinya aja sama Tuhan. Nanti kalau dikasih rezeki sama Tuhan, nanti baru Cila punya adik. Terima kasih buat semuanya yang udah selalu ngedoain kita. Semoga di luar sana yang apa pengen punya keturunan, semoga diberiin sama Allah secepat-cepatnya gitu. Ya aku pengen diberi keturunan juga secepatnya.